Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Wa'ode Nur Zainab selaku kuasa hukum Adi Bakri dan Nia Ramadhani mengungkapkan kondisi kliennya di rumah sakit. Adi Bakri memang sempat dirawat lantaran kecelakaan saat latihan kickboxing di panti rehabilitasi narkoba. Ia kembali menjelaskan kronologi awal Adi Bakri sampai dirawat di rumah sakit. Menurutnya, putra Abu Rizal Bakri itu mengalami benturan cukup keras di bagian kepalanya. Dia juga menyebut Nia Ramadhani terus menemui Adi Bakri selama menjalani perawatan di rumah sakit. Menurutnya, Nia Ramadhani dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan sang artis terlihat cukup tegar. Seperti diketahui, Adi Bakri dan Nia Ramadhani tengah menjalani rehabilitasi narkoba di panti rehab di kawasan Bogor, Jawa Barat. Hal itu terjadi setelah mereka diamankan polisi. Nia Ramadhani dan supirnya NZ awalnya ditangkap Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat di kediaman pribadinya di kawasan Jakarta Selatan pada 7 Juli 2021. Dari lokasi penangkapan, polisi mengamankan sabu seberat 0,78 gram dan alat isap atau bong. Sementara Adi Bakri malamnya langsung menyerahkan diri ke Polres Metro Jakarta Pusat mengingat dirinya juga mengkonsumsi narkoba bareng Nia Ramadhani.